Halo teman-teman, hari ini Aska mau pijat dulu. Ini jalan menuju ke tukang pijatnya teman-teman. Wah, ada kambing teman-teman. Kambingnya banyak banget nih. Nah, ini jalan-jalannya masih tanah gini ya teman-teman. Sebenarnya tempatnya ini gak jauh, cuma sekitar 5 menitan dari rumah. Tapi memang jalan yang dilalui ini masih tanah dan masuk ke ladang-ladang begitu. Jadi beginilah kondisinya teman-teman. Tapi asik kok ya, sejuk banget, apalagi kalau pagi-pagi pasti dingin sekali. Ini kita sudah hampir sampai ke rumahnya teman-teman, sedikit lagi. Nah itu tuh rumahnya tuh. Nah ini rumahnya. Oke, sampai. Aska mau pijet ya, biar apa, gak sakit perutnya ya. Ya sini dong. Aska malu-malu kucing teman-teman. Aska, nanti kalau pijat gak boleh nangis loh ya. Ini Aska dibukain bajunya dulu teman-teman, terus mulai berbaring. Nah pelan-pelan dipijat. Semoga Aska nanti gak nangis ya teman-teman, karena biasanya sih nangis. Dan sehat ya. Apa tuh kak? Apa? Oh, dipijit di penak. Wes ngono lho, wes demo. Enak di ya. Later. Pijitnya udah selesai, kita pulang dulu teman-teman. Bye bye.